Alhamdulillah kita merapat di agen perintis. Kita videokan jumlah penumpang paket hari ini ya. Kok sepi Pak Kuat? Di jalan? Motor apa ini? Berapa Pak Joko? Ya. Berapa penumpangnya? Dua nih Mas. Minggir. Ketomok parapat. Berapa Pak Kuat penumpangnya? Tiga belas. Apa jajan lo temennya? Jajan lo apa? Iya nih. Mau menangnya rumah lo gak? Putih mati berangkatnya tujuan Medan asli beri asli Medan dan terus di sini mau dok di mana kantor Magetan mantap itu tempatnya kampungnya aja lihat aku kalau Temboro itu seperti kampung kampung islamik banget macam Madinah ya Temboro. Saya orang sini aja, cuma bikin video-video gini aja. Medannya di mana? Medannya di Enabara, Mas Galang. Oh, Enabara. Di Medan. Iya. Kalau kampung Temboro itu tempatnya masuk aja orang yang jualan, yang beli semuanya wis bercadar semuanya itu.
senang lihatnya itu. Madinah lah. Ah, macam Madinah. Jadi apalagi kalau waktu puasa itu, mau saat mau buka puasa itu, wah, yang jualan islamik banget semuanya. Maksudnya di waktu sholat toko-toko tutup sunyi juga. Oh. Nah itu kerja biar itu tinggal. Kampung Temboro, masuknya juga lumayan loh itu, sekitar 3 kilo atau 2 kilo ya? Iya, gila, lumayan kan. Kenapa gak naik dari Magetan aja? Hah? Kenapa gak naik dari Magetan aja? Kemarin sih lihat sini, ke Ngadipuro. Oh, Ngadipuro. Tempat negara. Di Ponogiri? Enggak, di Muntilan. Apa? Ngadipuro? Ngadipuro Muntilan? Talun, Talun. Oh, Talun. Sering saya ke Temboro itu 6 bulan sekali main karena nanti anak yang mondok lulus SD, SMP? SMP lulus SMP langsung mondok sana, tapi udah ada kawannya di sana? Ya. Perempuan atau laki-laki? Di belakang ALS 227 ada ALS 255 dan di belakang ALS 255 ada ALS 241, info dari Pak Ketua tadi ya, menggantikan bis ALS Nopin 221. Turun mana Pak? Siantar. Oh Siantar. Masih? Saya sini aja Pak, cuma ngikut ini aja Pak. Oh iya. Di sini tinggal di mana Pak? Di sini? Di sini dibantu Bangun Tapan. Oh Bangun Tapan. Kerja, nggak tinggal sini, nyambut gawe. Oh. Aslinya malah Siantar. Aslinya Siantar. Oh alah. Dilahirkan sampai besar tuh Siantar. Siantar. Di sini apa Pak? Kerja apa Pak? Proyek. Oh proyek. Belum selesai, nggak betah. Oh, bangun apa Pak di sini Pak? Ada penginapan. Tujuan mana Pak? Nah, turun Medan. Turun Medan. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Sepi atau ramai Pak Rohadi? Lumayan.
Awas kiri belakang, kontrol kiri belakang. Kau usah keluar kepalamu, nggak nampak. Kau usah keluar kepalamu, tanganmu ada keluar kepalamu.